Assalamualaikum semuanya. Jika tak ada internet di dunia dan kita hanya mendapatkan informasi tentang ilmuwan dunia dari buku teks, mungkin mayoritas orang di dunia ini tak akan mengenal siapa itu Nikola Tesla. Mungkin kita pernah mendengar sekilas namanya ketika belajar fisika di SMA, yaitu ketika mempelajari kerapatan flux medan magnet, di mana nama Tesla dipakai sebagai satuannya. Nama Nikola Tesla akan asing oleh kebanyakan orang. Namun tahukah Anda bahwa Nikola Tesla memiliki peran penting untuk membuat hidup kita seperti sekarang ini? Berkat penemuannya, listrik dapat mengalir dan menjadi sumber energi hingga manusia bisa saling terhubung satu dengan lainnya. Tapi namanya seolah tenggelam oleh nama rivalnya, Thomas Alva Edison, yang hidup pada zaman yang sama. Nikola Tesla memang lebih muda dibanding Edison, namun ia merupakan penemu dan ilmuwan paling jenius di abad ke-19. Ia dijuluki ilmuwan gila, mad scientist, karena pemikiran anehnya tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia pertama kali mengembangkan ide arus bolak-balik, AC, alternating current. Mungkin kita akan sedikit penasaran, bagaimana kehidupan Tesla saat masih kuliah? Dikutip dari Factfind, dalam beberapa wawancara yang dilakukan Tesla selama hidupnya, dia secara terbuka mengaku tidak pernah tidur lebih dari 2 jam setiap hari selama hidupnya. Lebih gila lagi, saat tahun pertama kuliah di Technische Universität, TU Graz di Austria, Tesla hanya tidur selama beberapa menit setiap harinya. Meskipun ini mungkin terdengar mustahil, tapi nilai Tesla pada tahun pertama studi mengkonfirmasikan bahwa Tesla benar-benar belajar hampir 24 jam sehari. Banyak profesornya secara terbuka mengakui bahwa hasil akademis Tesla jauh di depan teman-teman kuliahnya. Para profesornya pun mengeluh bahwa mereka tidak bisa memberikan Tesla nilai yang lebih baik dari sempurna. Tesla pernah bekerja di laboratorium selama 3 minggu berturut-turut tanpa tidur. Hal ini membuat profesornya merasa cemas dan mengirim surat kepada ayah Tesla untuk menjemput anaknya itu. Di tahun keduanya, Tesla mulai malas-malasan untuk pergi kuliah. Tesla mulai suka bermain judi. Dia sering menang dan uangnya dipakai untuk membayar uang kuliah. Tapi kuliahnya memang tak secemerlang seperti tahun pertama. Kebiasaan berjudi itu sebenarnya disebabkan oleh rasa kecewa Tesla karena ayahnya tak pernah memberi pujian atas prestasi luar biasanya di tahun pertamanya kuliah. Padahal sebenarnya ayahnya hanya berpura-pura tak peduli pada anaknya. Hal ini baru diketahui oleh Tesla setelah ayahnya meninggal dunia, ketika sepucuk surat dari ayahnya diberikan oleh profesor kepadanya. Dalam surat itu, sang ayah memuji kegigihan dan prestasi akademis Tesla. Namun pada akhirnya, Tesla tak menamatkan kuliahnya. Kebiasaan tidurnya yang sangat irit tetap bersama Tesla selama sisa hidupnya. Asisten yang mengabdi pada Tesla mengatakan dia hanya sekali pernah melihat Tesla tertidur. Itu pun hanya sesaat. Gambar ini menunjukkan momen langka Tesla yang tertidur sesaat ketika sedang bereksperimen.